Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kursus kita, yaitu Microsoft Office Word pertemuan kedua sesuai dengan daftar isi ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar terkait dengan menyisipkan gambar atau foto, kemudian menyisipkan bentuk-bentuk dan clip art, membuat grafik atau chart, kemudian membuat word art. Nah, masing-masing nanti mungkin tidak bisa selesai dengan satu video. Mungkin di pertemuan kedua ini juga akan beberapa video. Baik, kita langsung ke praktik pertemuan kedua, yaitu pada halaman 19. Kita scroll ke bawah. Nah, ini nanti kita akan bikin dokumen seperti ini. Ini adalah contoh gambar yang disisipkan, tapi nanti mungkin gambarnya tidak harus sama dengan seperti ini. Yang penting kita menyisipkan gambar. Kemudian juga ini format kolom, data yang kita buat nanti akan menjadi, kita buat menjadi dua kolom seperti ini. Kemudian word art seperti ini, gempa bumi seperti judul ini, dan juga ada membuat grafik. Juga ada hal-hal yang pengulangan ya dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita buka Microsoft Office Word-nya. Nah, ini saya sudah buka di sini, dan teman-teman bisa membuka atau mengetik dari file yang ada ini. Latihan untuk diketik dulu, kemudian untuk tulisan yang menjorok ke tengah seperti ini pada awal paragraf itu tidak usah diketengahkan dulu, karena nanti kita bisa setting bersama-sama atau setting dengan settingan di paragraf. Baik, kita langsung ke sini. Nah, ini saya kembalikan dulu pada awalnya itu seperti ini. Nah, ini. Nah, saya akan bikin formatnya untuk di awal paragraf itu menjorok ke tengah, yaitu pada menu home, kemudian paragraf, kita pilih spesialnya adalah first line, pilih OK. Nah, sehingga seperti ini. Kemudian saya akan bikin word art ya, word art dulu di menu insert, kemudian pilih yang di sebelah kanan ada A ini. Nah, pilih yang ini, salah satunya aja kita pilih yang ini. Nah, kita ketik yang mau kita ketik sesuai contoh, yaitu gempa bumi. Nah, seperti ini. Saya pindah dulu karena kita mau enter yang ini supaya ada ruang. Nah, untuk memindahnya teman-teman bisa lihat itu ada panah, 4 panah ya, ke atas, kanan, kiri, bawah. Nah, kemudian diklik drag ya, jangan dilepas, kita pindahkan mouse atau touchpad kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa ubah, misalkan mau seperti ini bentuknya, tapi ini tadi saya ngetiknya pakai huruf besar semua, tapi nggak apa-apa. Nah, kita mau edit. Nah, di sini save format, atau mungkin di Microsoft Office yang lain mungkin format. Nah, kita mau, nah, kita pilih di sini ada transform, itu untuk mengubah ininya. Nah, mau seperti apa? Kalau sesuai contoh yang ini kayaknya tadi. Nah, yang ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi
Di sini kecil di tengah agak mengembung ya seperti ini. Nah ini, nah sudah sama. Bedanya hanya ini hurufnya besar semua, yang itu tadi ada kecilnya. Jadi contoh ininya di sini. Transform mau, nah diubah-ubah mau seperti apa? Seperti ini. Ya, ini juga bisa. Nah kita, nah ini ya sesuai contoh. Baik. Sudah. Baik, itu membuat word art. Atau mau kita ubah tulisannya juga bisa. Di sini juga save file. Oh, kita blok dulu. Nah, kita blok. Di sini juga bisa. Nah, ini mau ubah tulisan. Nah, ini kita pakai. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya yaitu membuat format para kolom. Nah, saya mau yang ini jadi dua kolom. Coba kita bikin di menu layout. Di sini ada kolom. Nah, kita langsung bisa pilih dua atau tuh ya. Kalau di dalamnya di sini ada pilihan-pilihan 2, 3. Atau bisa juga di sini number of column kita bisa tambahkan, nah 2, 3 dan seterusnya. Nah, saya mau 2 saja. Kemudian yang ini adalah line between, maksudnya antara kolom yang satu dengan kolom yang lain itu dibatasi dengan garis. Nah, seperti ini di tengahnya ada garis kalau ini dicentang. Kemudian yang ini adalah lebar per kolomnya, sementara yang ini adalah jarak jarak antar kolom. Kita mau dekatkan lagi dikurangi ya, baru oke. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa di antara kolom itu terdapat garis, jadi line between tadi gitu. Nah, ini yang bawahnya ini adalah palette ya. Kalau saya pilih non, maka di sini tidak ada palette-nya. Tapi kalau saya mau pakai palette, nah ini bisa. Mau yang ini bisa. Baik. Baik, demikian video kali ini yaitu tentang buat word art sama format kolom. Kita lanjutkan di video selanjutnya.